sahabat sport right now. Jangan lupa ngopi ya, agar harimu lebih semangat dan menyenangkan. Spektakuler, pemain timnas Filipina cetak gol ke gawang Bayern Munchen. Gerrit Hultmann, pemain Liga Kasta tertinggi Jerman. Bochum membuat kejutan di pekan ke-22 Bundesliga dengan mengalahkan sang favorit juara, Bayern Munchen. Gerrit Hultmann tampil sebagai bintang saat Bochum mengalahkan Bayern Munich dengan skor 4-2 dalam lanjutan Bundesliga, Sabtu tanggal 2 Februari 2022. VfL Bochum naik ke posisi ke-11 dan menjauh dari zona degradasi. Sebagai informasi, Gerrit Hultmann adalah pemain keturunan Jerman Filipina yang lahir di Bremen, Jerman. Ia memiliki ibu yang berasal dari Filipina. Gerrit Hultmann sudah resmi berkewarganegaraan Filipina sejak Maret 2021. Ia sempat dipanggil oleh timnas Filipina untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Bulan Juni 2021 lalu, namun terhalang pandemi dan karantina. Hingga saat ini, pemain berposisi bek kiri ini masih menantikan debut pertamanya untuk timnas Filipina. Wah, keren ya, ada pemain Filipina yang merumput di kasta tertinggi Jerman. Nah, itulah berita olahraga kita hari ini. Dan bagaimana tanggapan kalian tentang pemain keturunan Filipina Gerrit Hultmann yang bermain di Bundesliga? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton. Semoga harimu menyenangkan ya.